Halo teman-teman semuanya, balik lagi di sini bersama dengan Kejar TV. Nah, kali ini Kejar TV mau membagikan informasi. Mencari uang di internet itu memang banyak beragamnya ya. Kalau teman-teman semuanya satu titik aja, biasanya fokus itu lebih baik. Tapi kalau misalnya nggak fokus, itu bisa mencari berbagai macam penghasilan yang ada di internet. Nah, salah satunya kita bisa menghasilkan uang dari membagi-bagikan link. Nah, kalau orang itu mengunjungi link kita, maka nanti kita bisa mendapatkan uang. Kalau dulu itu kayak ini bit, kemudian AdFlash dan lain sebagainya. Nah, ini beberapa website yang menurutku adalah yang terbaik ya, dan terbaik dalam urusan link ya, link. Nah, caranya teman-teman silakan punya website ya, atau website orang lain bisa juga sih. Intinya kita membagikan. Nah, di sini teman-teman lihat ini beberapa website. Yang pertama itu sharknet.com ya. Yang ini kita lihat di sini ada payment proof, ada publisher rate-nya. Biasanya orang melihat dulu publisher rate ini berapa gitu. Nah, kalau dari Greenland itu per 1000 view teman-teman bakalan dapat 21,5. Dan ini untuk negara kita itu mungkin 3,2 dolar ya dapatnya untuk 1000 view-nya. Jadi kalau linknya itu dapat 1000 kali view, biasanya berdasarkan IP ya, dalam per hari itu kita mendapatkan situ. Nah, ini dia ada ketentuannya ya. Nah, jadi orang-orang bakalan lihat rate-nya. Ini besar banget ya kalau dapat dari Greenland. Dan teman-teman untuk memasukkan ya bisa-bisa aja sih sebenarnya. Cuman kan capek ya, 1000 IP dari Greenland gitu. Nah, kemudian yang kedua itu ada sortland.st. Nah, di sini teman-teman bisa langsung klik ya sortland URL dan getpad langsung sortan. Dan di sini teman-teman lihat ada juga ke apa nih? Payout rate-nya. Nah, tadi kita lihat di sini ada payment proof-nya ya, payment proof-nya di sini udah banyak yang dapat dari sini. Nah, 636 dolar. Banyak ya, 90 dolar. Jadi website ini termasuk website yang terpercaya. Nah, karena ini 37 dolar ini, kemudian udah banyak ya. Di sini kita lihat payout rate-nya. Kalau untuk di Sortes itu ya, sorte.st itu United States itu 14, United Kingdom itu 10, Kanada 5, Australia 5, Spain 3, Meksikonya segini, Argentina segini. Dan kalau untuk Indonesia itu mana nih? Indonesia biasanya kecil ya, kecil biasanya. Nah, kita cari coba. Nah, ini Indonesia cuma dapat 1,17 kalau per seribunya ya, kecil banget ya. Kalau paling besar itu United States. Nah, kemudian UO.io top 3 payout rate-nya kita lihat. Biasanya kalau orang ini, orang mau join itu, kalau di sorting segini, dia akan melihat dulu payout rate-nya berapa gitu. Soalnya kalau misalnya kecil itu nggak bakalan apa ya, bakalan terbayar lah gitu dengan kerja kerasnya. Nah, di sini yang paling tinggi itu Australia 5. Nah, ini per 1000 view. Ini lumayan kecil ya kalau di OUO ini ya. Nah, untuk Indonesia sendiri all country 1,5. Jadi kecil ya. Nah, kemudian ini Summoner. Payout rate-nya kita lihat lagi. Nah, di sini yang paling besar itu dari United States 5 dolar per 1000 view. Dan untuk Indonesia itu Indonesia nih dia di bawah itu dapat 2,5 1000 view ya. Kemudian Shrink Earn. Waduh, mantap nama ya. Publisher rate-nya kita lihat lagi berapa sih. Nah, ini Greenland lagi, desktop-nya 20 ya, kalau mobilnya 20. Ini ada pembagiannya pula ya. Di Iceland 13 dolar. Kenapa yang dari sana bisa besar-besar gini ya? Nah, kalau United States-nya 7 dolar, lebih besar daripada yang lain-lainnya teman-teman. Kalau dari banding sorte ini tadi, masih besar sorte. Kemudian ini string me, kita lihat lagi payout rate-nya. Ini ada payment proof-nya juga ya. Nah, di Greenland juga 22 dolar. Berarti ini kayaknya sama ya. Kemudian ad sharing. Oh, ini agak macet ya. Kita lihat payout rate-nya juga. Di sini payout rate-nya paling besar itu US 7,5. Nah, per IP 24 jam. Kemudian yang terakhir adalah linkvertis.net. Ini payout rate-nya berapa ya?
Mana dia tulisan PR ini? Enggak ada ya. Agak berat nih websitenya. Make money, tapi ini lumayan besar juga. Oke, teman-teman semuanya, itulah website yang bisa teman-teman jadikan penghasilan di internet dalam men-share-share link ya. Nah, silakan buat link teman-teman dan share sebanyak mungkin untuk mendapatkan penghasilan. Biasanya kalau ini cocoknya untuk web download ya. Nah, jadi caranya teman-teman upload di media yang menyediakan download per pay per download, jadi PPD pay per download. Kemudian link dari download itu teman-teman masukkan misalnya ke soltener.com ini. Nah, otomatis kalau orang mau download itu larinya ke sini dulu, ke soltener.com, baru dia akan lari ke PPD tadi. Jadi dapat dua kali duit ya, dua kali penghasilan. Nah, jadi teman-teman silahkan dikembangkan lagi, silahkan dicari tahu bagaimana cara bermain short link ini. Sampai jumpa, terima kasih, tetap stay di sini, semoga informasi ini bermanfaat.